jumpa lagi dalam video apakah perbezaan di antara Coopers Armor dengan Coopers Flex. Nama saya Louis dari Little Wiz. Jangan lupa like and subscribe to channel kami untuk lebih video. Okey, ramai ibu bapa yang tanya, yang suka brand Cooper ni biasa akan tertanya-tanya sebab di pasaran sekarang ada Coopers Armor, lepas tu ada Coopers Flex. Kedua-dua ini adalah juga R129 punya khasiat. Ia juga boleh digunakan dari 40cm sampai ke 150cm. Okey, untuk harga ini sekarang adalah $799. Untuk Coopers Armor, harga biasa diskaun adalah $839. Cuma kadang-kadang ada diskaun lagi, special promotion dia juga $799. Jadi dari harga kedua-duanya adalah lebih kurang sama. Itulah jadi kan kenapa ramai ibu bapa suka tanya apa perbezaan kedua-dua khasiat ini. Okey, untuk Coopers Armor, okey, dia menggunakan pemasangan ISOFIX dengan kita panggil road leg, kaki ni, ini kaki ni. Okey. Okey, untuk Cooper Flex dia menggunakan ISOFIX dengan top tether, okey. So, apa kelebihan masing-masing? Okey, untuk sesetengah ibu bapa dia suka Coopers Armor disebabkan pemasangan ni dia lebih senang sebab bila pasang ISOFIX, kalau you nak pasang dia punya load leg, you cuba dekat sini saja supaya kebanyakan kalau you nak satu pintu, buka satu pintu saja, kadang-kadang you tak perlu cari top tether dekat mana. Okey. So, kalau untuk setengah orang yang dia punya kereta ada kereta Myvi atau kereta hatchback, kebanyakan dia punya top tether you kena cari di belakang seat tu. Okey. Kena buka pintu sini, lepas tu buka sini untuk pemasangan. Tapi tidak banyak juga beza untuk Cooper Flex ni. Sebenarnya pemasangan guna top tether tu susah nak cari juga kadang-kadang. Tetapi bila dapat pasang juga, cuba satu kali sahaja. Kamu bukan pasang hari-hari kan. So, itu tak banyak beza. So, dia punya adalah menggunakan top tether. Tetapi, apa dia punya beza? Untuk Coopers Flex, walaupun dia pasang top tether, misalnya sekarang saya sudah pasang top tether, dia juga tidak menghalang dia dari 360. Okay, ini jenis top tether yang berlainan. Top tethernya adalah berada di dia punya kita panggil rebound bar. Okay, so kenapa pula nak pilih ini bukan ini, kenapa ini bukan ini? Untuk kita punya parents, kebanyakan pilih ini sebabkan dia punya padding. Dia punya padding sangat-sangat bagus. Okay, dia punya datang dengan memory foam juga. Okay, untuk ini dia juga also datang dengan memory foam, lepas tu padding pun sangat bagus. Cuma yang paling-paling ketara adalah pemasangan. Lepas tu pemasangan tu menjadikan juga tempat itu yang berbeza. Untuk pemasangan load leg di sini, biasa kalau you punya kereta, dia maksud sekarang kalau kamu pemandu di belakang sini, kamu tak dapat letak barang jika kamu punya kereta adalah jenis yang sangat kecil, compact car. Okay, lepas tu kamu perlukan ruang untuk letak banyak barang bila balik kampung. Coopers Flex di sini dia tak ada dia punya penghalang. Bermaksud jika kamu perlukan tempat untuk letak barang dekat sini, dia menjadikan dia lebih special. Okay? Apa yang special about Coopers Flex ni juga adalah dia punya color. Sebenarnya dia ada datang dengan dua warna. Coopers Armor datang dengan satu warna, itu hitam saja. Coopers Flex adalah datang dengan warna yang ini adalah warna grey. Lepas tu dia juga ada warna hitam. Okay, so inilah beza kedua-dua khasiat ini. Okay, yang lain adalah dia punya material lebih sikit, tapi pasal material ni agak juga susah kami nak cakap paling-paling bagus, sesuai yang kamu suka. Yang biasanya kalau datang test dengan anak, anak duduk tak nangis, best. Okay, so jangan lupa like and subscribe to channel kami untuk lebih video. Kalau you nak fitting juga pun boleh datang ke Little Wiz untuk buat fitting.
kita jumpa lagi. Nak barangan bayi, ingat kita wish sugar barangan bayi anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.